Apalah abang ni, salam tak bagi, balik-balik terus duduk je. Adik kat sini pun abang buat tak perasan je. Maafkah adik, sebenarnya abang tertekan sikit. Sebab kes yang abang kendalikan di mahkamah tu ditangguh. Mahkamah kata masih tak cukup bahan bukti. Susah juga jadi peguam ni abang. Memanglah, kita kena ada bukti yang kuat untuk nak sabitkan seseorang itu bersalah ataupun tidak. Kalau silap langkah, kita yang tanggung akibatnya. Oh, adik ingatkan kerja dalam mahkamah ni jatuhkan hukuman je. Memanglah jatuhkan hukuman, tetapi kepada yang bersalah. Itu pun setelah kes dibicarakan. Selepas dibicarakan kes? Ya. Sebelum sesuatu kes itu dibicarakan, pihak yang terlibat mestilah mengikuti beberapa prosedur. Sama ada kes jenayah ke, sivil ke, masing-masing ada prosedur. Oh, lepas tu barulah kes dibicarakan. Tapi kenapa kita kena melalui prosedur itu, bang? Banyak sebabnya, adik. Sebagai contohlah, katakan terjadi sesuatu kes pembunuhan. Kes tersebut mesti dibawa ke mahkamah, bukan? Dan untuk nak sabitkan seseorang itu bersalah ataupun tidak, pihak berkuasa mestilah menjalankan penyiasatan agar kemukakan bukti di mahkamah. Jadi prosedur itu dijalankan untuk mencari bukti lah ya, bang? Ya, memang betul. Wah, banyaknya perkara yang perlu dibuat. Boleh tak abang ceritakan apa lagi peranan mahkamah? Adik-adik, kalau abang cerita adik, sampai besok pun tak habis. Tapi tak apa, adik punya pasal abang cerita, agar adik pun tahu bagaimana perjalanan sistem kehakiman di negara kita. Okey, minum dulu. Kehakiman merupakan badan yang bertanggungjawab mentafsir dan melaksanakan undang-undang. Badan ini juga dikenali sebagai sistem perundangan dan ahlinya terdiri daripada para hakim dan magistrat yang biasanya dilantik oleh ketua negara. Mereka menjalankan tugas di mahkamah dan bekerjasama dengan pihak berkuasa terutama polis dalam menegakkan keadilan. Antara peranan badan kehakiman termasuklah mentafsir undang-undang, mengesahkan undang-undang, mentadbir keadilan, memelihara hak warga negara, mengadili tindakan-tindakan sivil, mengadili pendakwaan jenayah, mendengar rayuan dari mahkamah bawahan, membuat dekri hal ehwal keluarga seperti penceraian, nafkah dan lain-lain, pengurusan harta pusaka, mengeluarkan waran tangkap. Dengan wujudnya sistem kehakiman di negara kita, sehingga ke hari ini kita dapat menikmati hidup dalam suasana yang aman damai. Undang-undang dan peraturan yang digubal adalah bagi memastikan rakyat negara kita bebas dari segala isu seperti jenayah dan sebagainya. Justru itu, badan kehakimanlah yang bertanggungjawab untuk membela dan menuntut hak bagi pihak mangsa dan menjatuhkan hukuman ke atas pesalah. Bagi kes jenayah seperti ini, selalunya ia tidak melibatkan pihak mahkamah sahaja. Sebaliknya memerlukan kerjasama yang kuat, terutama bagi pihak mangsa serta keluarganya sendiri, pihak polis, dan jika ia merupakan kes jenayah yang berat dan melibatkan kematian, pihak mahkamah amat memerlukan khidmat pakar forensik serta para saintis yang lain bagi mengumpul bukti. Setelah proses penyiasatan dijalankan, kes akan dibicarakan di mahkamah. Semasa perbicaraan, mangsa akan diwakili oleh pendakwa raya, manakala tertuduh pula akan diwakili oleh peguam bela. Selepas hakim meneliti semua bukti dan keterangan saksi, beliau akan menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah dan seterusnya menjatuhkan hukuman berdasarkan kesalahan yang dilakukan. Selain kes jenayah, mahkamah juga turut membantu rakyat menyelesaikan masalah yang melibatkan rumah tangga
Biasanya kes penuntutan hak penjagaan anak apabila pasangan suami isteri bercerai. Dalam sistem kehakiman Malaysia, terdapat badan-badan yang berkaitan dengan undang-undang seperti Badan Peguam Negara, Biro Bantuan Guamam untuk membantu mereka yang tidak mampu mendapatkan peguam bela, Jabatan Harta dan Pegawai Penerima yang mengendalikan seseorang yang diisytiharkan muflis. Ini adalah merupakan ibu pejabat Biro Bantuan Guaman Malaysia. Kita ditubuhkan pada tahun 1970 dalam bulan September. Dan kita ada sebanyak 22 cawangan di seluruh Malaysia. Di setiap negeri kita ada cawangan Biro Bantuan Guaman, Biro Bantuan Guaman ini. Kita katakan BBG ya, secara singkatan. Dan di setengah-setengah negeri pula kita ada lebih daripada satu cawangan. Contohnya katalah di Perak ada di Ipoh dan ada di Taiping. Di Kelantan ada di Kota Baru dan di Gumusang. Di Sarawak, di Kuching, Miri dan Sibu. Di Johor ada juga di Johor Baru dan juga di Muar contohnya. Kes-kes yang biasa dikendalikan oleh Biro Bantuan Guaman ini ialah yang merupakan kes-kes yang sebagian besarnya ialah kes-kes kekeluargaan. Maknanya ada pertikaian dalam rumah tangga antara suami atau isteri. Jadi apa yang kita boleh hari sana mungkin kerana ketidakrukunan rumah tangga, mungkin salah satu daripada suami atau isteri ingin membuat permohonan untuk perceraian umpamanya. Ataupun kedua-dua pihak memang sudah bersetuju untuk berpisah. Jadi mereka boleh membuat satu permohonan untuk perceraian atau petisyen perceraian di mahkamah tinggi. Kalau bagi orang bukan Islam, kita akan buat di mahkamah tinggi civil, mahkamah tinggi biasa itu ya. Dan kalau keluarga Islam pula di mahkamah rendah ataupun mahkamah tinggi syariah di mana di setiap negeri ya. Dan kalau permohonan itu yang kedua-dua pihak memang telah bersetuju untuk berpisah atau bercerai, biasanya kalau di mahkamah tinggi civil itu kita akan buat permohonan secara joint petition lah ataupun petition bersama. Dan kita setelah mendapat perintah itu akan memberikan kuasa lah ataupun kesan kepada perceraian kedua-dua pihak itulah. Walau bagaimanapun, kita dapat memahami dengan jelas akan tanggungjawab badan mahkamah di negara ini, iaitu untuk mengekalkan kesejahteraan di kalangan penduduknya yang berbilang kaum. Bukan setakat di Malaysia sahaja, malah seluruh dunia juga mengamalkan sistem yang sama untuk tujuan yang sama. Sebagai rakyat Malaysia juga, kita harus bersyukur kerana negara kita masih kekal aman tanpa ancaman keganasan seperti yang dialami oleh negara lain. Abang, ni air. Okey, terima kasih. Oh, macam tu ke? Adik faham ke apa yang abang cakap tadi? Adik rasa adik faham. Tapi apa rasa dekat sekolah pun ada belajar kan tentang tu? Ada, tapi pelajaran belum masuk bab kehakiman lagi lah bang. Baguslah macam tu. Nanti kalau cikgu tanya pun adik boleh jawab sebab adik dah tahu. Kan? Tapi adik tak tahu jenis-jenis mahkamah yang ada kat negara kita ni. Yang adik tahu cuma mahkamah tinggi je. Ya itu saja. Tapi senang je adik. Ya macam ni. Di Malaysia terdapat dua jenis mahkamah, iaitu mahkamah awam dan juga mahkamah khas. Mahkamah awam adalah seperti mahkamah persekutuan, mahkamah rayuan, mahkamah tinggi, mahkamah session, mahkamah magistrate, mahkamah penghulu, mahkamah koroner. Manakala mahkamah khas pula terdiri daripada mahkamah raja-raja, mahkamah syariah, mahkamah juvenal, mahkamah tentera, mahkamah bumiputera, mahkamah perusahaan dan mahkamah buruh. Walau bagaimanapun, kesemua jenis mahkamah ini menjalankan tanggungjawab yang sama. Dalam sistem kehakiman negara, bidang kuasa badan kerajaan ini adalah bebas daripada sebarang pengaruh mana-mana pihak. Badan kehakiman berkuasa untuk membuat keputusan berpandukan fakta yang diberikan dalam mahkamah. Namun, keputusan mahkamah tidak semestinya muktamad kerana Yang di-Pertuan Agong berkuasa untuk memberikan pengampunan kepada pesalah
melalui lembaga pengampunan. Sistem kehakiman di negara kita memainkan peranan yang penting untuk menjaga kepentingan rakyat serta menegakkan keadilan. Pada pendapat para pelajar, bagaimanakah mahkamah dapat memainkan peranan untuk mengekalkan kestabilan dan kemakmuran negara kita? Terbuktilah dengan sistem kehakiman yang wujud di negara kita, kita semua dapat menikmati hidup dengan lebih selesa dan terjamin. Sebab pula, kita kena patuh kepada undang-undang. Tak kira undang-undang jenis apa sekalipun. Kalau tidak, kita yang akan tanggung akibatnya nanti. Tu adik tahulah, bang. Adik pun tak nak hidup dalam penjara. Adik takkan malukan keluarga kita. Kalau macam tu baguslah. Abang, adik nak tanya abang satu perkara lagi lah. Macam mana agaknya mahkamah membicarakan sesuatu kes? Macam ni, mahkamah tidak akan membicarakan sesuatu kes mengikut sesuka hati. Semuanya mengikut kesalahan masing-masing. Kalau kesalahan tu di bawah umur, lain pula jenis mahkamah dia. Oh, macam tu ke? Terdapat beberapa jenis mahkamah yang ada di negara kita, bermula dengan mahkamah atasan hinggalah mahkamah-mahkamah yang terendah. Mahkamah Agung mendengar rayuan kes daripada mahkamah rayuan. Mahkamah Tinggi menyelia dan mengubah keputusan semua mahkamah-mahkamah bawahan, membicarakan semua rayuan daripada mahkamah bawahan, baik civil maupun jenayah. Membicarakan kes-kes yang tuntutannya melebihi RM250,000. Menyelesaikan kes-kes yang melibatkan kemalangan kenderaan bermotor, penderitaan dan pertelingkahan antara tuan rumah dan penyewa. Membicarakan kes-kes pembubaran perkahwinan, yakni penceraian dan perkara yang melibatkan suami isteri. Kemuflisan dan hal-hal yang berkait dengan penggulungan syarikat, penjagaan dan hak kanak-kanak, pemberian kenyataan sah wasiat, wasiat dan surat kuasa mentadbir estate. Injunksi pelaksanaan tertentu atau pembatalan kontrak. Kesahan individu. Kes-kes lain selain kes yang melibatkan undang-undang Islam. Mahkamah rayuan membicarakan kes-kes civil. Kes tuntutan yang kurang daripada RM250,000. Keputusan mahkamah atau perintah yang berkaitan dengan kos sahaja. Rayuan yang berkenaan dengan keputusan hakim dalam kamar bicara terhadap saman interpreter tentang fakta-fakta yang tidak dipertikaikan. Membicarakan rayuan keputusan kes jenayah Mahkamah Tinggi. Mahkamah Persekutuan dianggotai oleh 11 orang hakim yang diketuai oleh Ketua Hakim Negara. Membicarakan semua rayuan kes civil yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan. Membicarakan rayuan kes jenayah daripada Mahkamah Rayuan yang berkait kes yang dibicarakan oleh Mahkamah Tinggi. Mahkamah Rendah dan Mahkamah Session membicarakan kesalahan-kesalahan yang tidak melibatkan hukuman mati dipengerusikan oleh hakim-hakim Mahkamah Session. Membicarakan semua kes civil yang melebihi RM25,000 dan tidak melebihi RM250,000. Tidak membicarakan kes yang melibatkan kemalangan kenderaan bermotor dan lain-lain. Mahkamah Magistrate membicarakan semua kes civil yang tuntutannya tidak melebihi RM25,000. Mahkamah Magistrate kelas pertama membicarakan semua kesalahan jenayah yang hukumannya tidak melebihi 10 tahun penjara atau yang melibatkan denda sahaja. Boleh mengenakan hukuman yang kurang 5 tahun penjara, denda sehingga RM10,000 atau sebatan sebanyak 12 kali. Membicarakan rayuan-rayuan daripada Mahkamah Penghulu. Mahkamah Penghulu membicarakan kes-kes melanggar undang-undang adat yang melibatkan golongan pribumi Sabah dan Sarawak. Mahkamah Jubana membicarakan kes-kes yang melibatkan pesalah bawah umur, 18 tahun ke bawah. Wah, banyak juga mahkamah yang terdapat di negara kita ni, abang. Kan negara kita ni sistematik.
Terima kasihlah abang sebab abang dah banyak ceritakan pada adik tentang sistem kehakiman. Harap-harap adik dapat jawab soalan peperiksaan kelak. Yalah tu. Mana nak tahu bila besar nanti kan boleh ikut jejak abang kan? Itu lagi bagus. Adik dapat tegakkan keadilan untuk rakyat. Okeylah adik, abang nak sembahyang dulu, ya? Okey. Okay.